kabar teman-teman? Hari ini saya berada di Wonderland Pakisaji Kabupaten Malang. Saat ini luar biasa ya, karena kaum difabel di Kabupaten Malang mendapatkan apresiasi, dan kali ini akan dilangsungkan Malang Para Game, di mana nanti kita akan coba tahu seperti apa bakat dan minat dari teman-teman difabel ini tuh, menggali terus potensinya. Simak terus lebih lanjut teman-teman. Menjadikan satu tempat perhelatan yang luar biasa ya, pelaksanaan Malang Para Game Eksibisi 2022 ini yang dilangsungkan di Wahana Wisata Air Wonderland Pakisaji Kabupaten Malang. Lomba renang untuk berbagai ketunaan ini dilaksanakan oleh NPCI Kabupaten Malang dan bertujuan untuk menggali potensi bagi para difabel yang memiliki bakat dan minat di bidang olahraga. Pada kali ini, saya pun mendapatkan kesempatan untuk mengabadikan dan mendokumentasikan acara Para Game Eksibisi 2022 ini. Pertandingan cabur renang di Wonderland Waterpark ini diikuti oleh para ketunaan, meliputi tuna daksa, tuna grahita, tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara. Dengan syarat lomba meliputi kategori anak-anak usia mulai 7 tahun hingga dewasa. Ajang olahraga di Kabupaten Malang saat ini semakin inklusif ya. Dan untuk pertama kalinya, Malang Para Game Eksibisi diselenggarakan untuk memberikan wadah bagi para atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Malang. Kegiatan lomba renang untuk disabilitas ini dihadiri langsung oleh Bupati Malang dan memberikan apresiasinya kepada para atlet yang selalu berusaha memaksimalkan bakatnya serta pantang menyerah untuk terus mengasah kemampuan yang dimilikinya. Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kabupaten Malang merupakan ajang prestasi yang baru dibentuk pada awal tahun 2019 yang lalu, dan kegiatan ini sekaligus sebagai sarana sosialisasi agar masyarakat Malang bisa mengenal NPCI dan mengharapkan orang tua dari anak-anak disabilitas dapat ikut serta dalam ajang prestasi ini.